Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sahabat Ayujoper, Bang Mimin kembali hadir menyapa kalian sekaligus ingin menyampaikan info-info menarik lainnya yang belum Bang Mimin sampaikan kepada kalian. Nah oke, seperti biasa sebelumnya kita juga membahas bagaimana Haiko, Panner Peken dan Rangga Asyok asyik ngobrol berdua. Nah, yang tidak kalah menarik kali ini ada lagi video yang bikin kita kaget. Nah, video ini sebenarnya sih video waktu ajang acara kemarin SCTV AOF ya, tetapi videonya memang baru keluar. Jadi, maka sangat wajar kali ini karena videonya baru keluar, Bang Mimin akan mengabarkan kepada kalian semua. Ya, maka untuk itu kita langsung saja ke videonya ya. Nah, tentunya coba kalian lihat. Pastinya video ini bikin banget ya. Sidukan ini memang baru keluar walaupun video bukan baru. Ini membuat kita tidak bisa berkata-kata lagi dengan hubungan asmara Haiko Panner Peken dan Rangga Ajit yang belum diklarifikasi oleh keduanya. Nempel terus sementara tangan Haiko menegang juga sambil memegang ya, terutama Rangga Ajit memegang punggung Haiko. Begitupun Rangga Haiko memegang pundak Rangga Ajit. Nah kalau kita melihat apa arti dari bahasa tubuh mereka yang digambarkan kepada kita semua, mungkin mereka tidak menyadari kalau mereka ini sedang terciduk dari belakang. Ya tentunya butuh waktu untuk kita mendapatkan video-video ini. Sepertinya masih banyak video-video yang tentunya membuat kita kaget juga ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat mereka sebenarnya di depan para sahabat-sahabatnya juga pasti akan melihat ini. Mereka sudah tidak malu-malu lagi, sehingga wajar kalau Haiko Panner Peken dan Rangga Ajit ini pacaran bukan hanya kita, tetapi orang-orang terdekatnya pun demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoa, kompak, jangan sampai oleng, dan tentunya luruskan tujuan kita, bagaimana semestinya harapan kita sebelumnya. Apapun yang ke depan akan terjadi, gunjingan-gunjingan tentang mengenai kisah asmara Rangga Ajit, khususnya orang yang tidak suka, kita jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal itu. Yang harus kita lakukan, ini sangat jelas, doa-doa kita, doa-doa kalian, doa dan harapan-harapan kalian yang saat ini terus kokoh, sepertinya akan mendapatkan jawaban yang sangat nyata ya. Oke, nah untuk itu kira-kira bagaimana menurut kalian setelah melihat video ini? Sampai di sini dulu ya, pembahasan kali ini. Nanti kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Bang Mimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.